barusan saya itu dikirimin di Twitter semua apa namanya makanan-makanannya Ziza dong. Apa tuh? Sebentar ya. Ya. Saya mau ambil handphone. Coba kamu dulu deh ngomong. Ya oke. Okay. Ya. Baiklah. Kita dengerin komentar sekarang yang sambil menunggu kita minta komentar dulu ya, Ben. Ya. Dari yang pertama kita minta Ike Nurjana. Kasih. Baik. Malam Aziza, Fauzi. Malam Kak Ike. Alhamdulillah, sehat kalian ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Okay. Bicara sehat, saya sih ngeliat kalian berdua tampil yang segmen ini asik banget dua-duanya. Terima kasih Kak Ike. Jadi, Aziza mempresentasikannya tidak berlebihan, tapi saya menikmati, saya asik, saya enjoy, dan manis banget. Dengan cara kamu bawainnya, aman banget. Alhamdulillah. Oke, dan Fauzi, kamu tuh memang sudah punya karakter yang asik ya, Ji. Aku suka sama karakter. Jadi, aku rasa kalian nih termasuk bersaing berat nih ya, secara cewek cowoknya kayaknya. Gak apa-apa, tunjukkan persaingan biar kalian meningkat tapi tetap berteman baik. Karena betul sekali, persaingan sehat. Iya, betul. Biar memotivasi terus gak apa-apa. Tapi berteman harus baik, tetap tingkatkan, lalu cuman syair-syairnya aja ya pada terbalik-balik ya. Oke, okay, sukses buat kalian berdua. Terima kasih, Mbak Ika. Indra Brukman, Indra Brukman, ngomong dong bagaimana nih dua nih sahabat saya yang ada di sini. Baru saya mau komentar nih, dari tadi saya gak disuruh komentar. Gak enak kan cuma terima honornya doang gitu. Ya kan, oke. Okay. Buat Aziza. Iya kak. Saya suka banget sama timbre suaranya, sama jenis suaranya tuh seksi ya. Cakep, bagus. Dari kemarin-kemarin saya lihat penampilan kamu cukup bagus, saya suka. Terus juga cara berpakaian kamu bagus. Mungkin ada sebagian orang yang bilang di Instagram gitu, di Twitter. Kok perlombaan nyanyi saya komentar masalah kostum. Begini loh, sekarang kamu ikut perlombaan. Orang yang memilih kamu itu bukan cuma karena kualitas suara kamu, tapi dandanan secara keseluruhan. Itu juga dinilai. Jadi buat kontesan, kostum juga itu sangat penting gitu ya. Aziza, pokoknya saya suka. Kamu Kak. Harus pelajari lagi gerakan sedikit tangannya apa segala macam biar kelihatan lebih indah ya. Iya Kak. Terus artikulasi udah oke. Okay. Buat Fauzi, umurnya berapa sih? Iya Kak, 27. 27, lebih muda daripada saya. Oke. Okay. Ya mungkin pakaian kamu terlalu simpel. Kalau cara berjanji kamu udah salah satu favorit saya. Thank you Indra Brukman. Berbagi penampilan untuk minggu depan kalau kamu lolos ya. Itu siap, aja. Siap. Terima kasih Kak Indra. Iya. Sekarang okay. Saatnya mereka minta dukungan SMS sebanyak-banyaknya. Silakan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guma ngepang mau meri flores NTT. Guma ngepang ina kongwe wari luhur dolur makan sawe. Wahama wa ina banong komiu. Terima kasih Jija ucapkan buat seluruh masyarakat Flomba Morang khususnya Kabupaten Sika mau meri tercinta. Bapak Kusku mau meri pendeta Mui dan Mui Sika. Bapak Kepala Sekolah SMK Yohanes 23 mau meri guru-guru dan temanku semua. Panitia sukses Jija, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bapak yeah. Bupati dan Wakil Bupati Sika. Oke, okay, caranya? Bapak Tobi Selayar Bonerate, Taliabo, dan seluruh masyarakat Popomora dari... Astagfirullahaladzim. Dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Maroke. Yeah. Caranya? Caranya jangan lupa ketika DI spasi Aziza kirim ke 95151. Mau mere, kalau masih ingat, jangan lupa mau bermanis. Oh, Bang Kawan. Nanti saya baca. Silakan. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kepada orang tuaku tercinta di rumah, Dae dan Ma Kelembo Ade. Ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bima dan Bapak Wakil Wali Kota Bima. Seluruh Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati se-Nusa Tenggara Barat. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat juga terima kasih banyak. Terus masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, Sape, Wera, Tente dan sekitarnya. Kemudian Dompu, Kempo dan sekitarnya, Sumbawa, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang tidak bisa saya sebutkan ya. Satu persatu juga, mohon maaf. Caranya? Iya, caranya.
ketika di spasi Fauzi kirim ke 95151. Ya. Oke, okay. Dan sekarang kita akan melihat untuk klasemen sementara ya. Kira-kira Aziza ada di posisi keberapa? Atau Fauzi ada di posisi keberapa? Sama-sama kita lihat. Ini dia. Untuk Aziza di posisi 1. Aziza pertama dan Fauzi. Terima kasih banyak.